Duka kini tengah dirasakan oleh artis Risti Tagor. Pasalnya pada hari Senin 21 Agustus kemarin, nenek tercintanya, Sulyati, baru saja mengembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun. Kepergian almarhumah untuk selama-lamanya diungkapkan Risti karena faktor usia yang memang sudah menua. Meski sang nenek memiliki riwayat penyakit, sebelum kepergian nenek tercintanya ke pangkuan sang ilahi, ibu dua anak ini mengaku bila dirinya mempunyai kenangan yang tidak akan terlupakan bersama Sulyati. Yang pasti kaget banget, kebetulan memang Mami, aku panggilnya Mami ya, itu nenekku yang udah tinggal satu-satunya. Memang kemarin tuh udah sempat main ke rumah tiba-tiba, terus ke butik nenek yang sudah umur 82, kayaknya apa ya dipakai, mikir, tapi mau-mau gitu. Terus dipakein, aku ditegur, bajunya panjang-panjang nih gimana dipotongin ya, iya ya aku nurut gitu kan. Dan itu semua alhamdulillah banget sudah terlaksana, jadi bajunya udah beres dikecilin, udah diberikan, tapi memang belum sempat dipakai. Dan juga sebelum-sebelumnya tuh Mami sudah pernah bilang, pokoknya kalau aku sakit, aku nggak mau masuk ICU. Aku nggak mau dibolong-bolongin, kalau emang kata Allah sudah, aku sudah siap gitu kan. Ya udah, jadi alhamdulillah kemarin 3 hari sih, hanya Sabtu sore masuk, terus habis itu, Minggu sore itu masuk, hari Seninnya koma, terus kemarin siang, memang sudah tua, memang sudah ada diabetes. Tapi memang kemarin sih jadi bukan tanda-tanda karena penyakit yang menaun, tapi memang sudah waktunya aja. Sebelum kepergian sang nenek untuk selama-lamanya, rupanya almarhumah seolah sudah memberikan pertanda kepada keluarga. Lalu sosok seperti apa almarhumah di mata Risti Tagor? Mami, kayaknya tanda-tandanya tuh udah curhat sama tante. Dia bilang, Mami mimpi dansa sama papi, katanya gitu. Mami ngobrol ternyata kangen ya. Jadi kan sebenarnya kayak udah dijemput ya sama papi. Mami tuh sayang sama semuanya banget sih. Cuma kalau ketemu sama aku ya pasti ngedoain terus gitu. Dan memang nenekku itu kalau sholat sujudnya lama banget, sampai sempat operasi mata karena memang ada retinanya itu, karena semuanya didoain. Cucunya ya ada berapa, hampir 30, sampai cicitnya dan anaknya semua. Jadi didoain semua, benar-benar satu persatu per nama dan doanya apa, itu didoain terus sama Mami. Makanya jadi aku bilang, alhamdulillah ngelihat Mami kemarin malah justru kayak, ini yang terbaik buat Mami, Allah lebih sayang.